Masalah rumah tangga dan kemurungan menjadi punca seorang wanita terlibat dengan dadah. Dari hanya mencuba, terus ketagih. Akibatnya kehidupannya kini bergantung dengan bahan terlarang itu. Ibu tunggal berusia 36 tahun ini mengakui perpisahan bersama bekas suaminya telah mendesak dirinya untuk mengambil bahan terlarang itu. Lebih memburukkan keadaan, kawannya memperkenalkan dadah agar tidak kemurungan. Main dadah ni sebab masa tu saya bercerai. Lepas tu saya ambil dadah sebab saya kecewa sangat. Lepas tu kawan-kawan pun bagi saya macam ni. Tu yang saya terjebak tu. Saya terjebak dalam 4 tahun. 4 tahun ke 5 tahun. Dia antara yang ditahan dalam serbuan agensi anti-dadah kebangsaan negeri Pahang di kawasan gugusan Felda di sekitar Ber. Ops cegah turut menahan 31 orang yang didapati positif dadah berusia dalam lingkungan 19 tahun hingga 46 tahun. Operasi yang dijalankan selama 6 jam itu melibatkan seramai 34 anggota dengan kerjasama AADK daerah Ber, Kuantan, Maran dan Temeloh. Menurut pemangku penolong pengarah AADK Pahang, Zulkifli Mohamad, serbuan dilakukan hasil aduan orang ramai. Kesemua yang ditahan akan disiasat di bawah Seksyen 31, Seksyen 63 dan Seksyen 83 Akta Penagih Dadah 1983.